Pemirsa, Netflix mencatat penambahan 13,1 juta pelanggan di kuartal 4 tahun 2023. Pencapaian tersebut melampaui prediksi Wall Street yang hanya memprediksikan maksimal 9 juta pelanggan. Layanan video streaming Netflix melaporkan penambahan 13,1 juta pelanggan pada kuartal 4 2023. Dengan demikian, total jumlah pelanggan berbayar Netflix mencapai 260,8 juta pelanggan. Jumlah tambahan pelanggan di kuartal 4 tersebut melampaui perkiraan Wall Street yang hanya sebesar 8 hingga 9 juta pelanggan. Jumlah penambahan tersebut juga lebih tinggi dari penambahan pelanggan di kuartal 3 2023 yang sebanyak 8,76 juta. Realisasi tersebut menjadikan Netflix menargetkan pertumbuhan bisnis hingga di atas 10% pada tahun ini, seraya berinvestasi dalam bisnis periklanan untuk menambah pemasukan. Meski demikian, perusahaan menyatakan bisnis periklanan masih belum akan menjadi core bisnis utama untuk menggerakkan pertumbuhan pendapatan. Netflix menyatakan pertumbuhan bisnis tahun ini akan didorong oleh kekuatan properti intelektualnya, termasuk Squid Game. Netflix pun menyatakan masih akan terus melakukan transformasi serta akan fokus pada pertumbuhan jumlah pelanggan. Perusahaan juga mempertimbangkan untuk menaikkan tarif agar mampu mendukung target peningkatan pendapatan. Berbagai sumber IDX Channel.